Ketahuan nyopet di kawasan perkantoran Gubernur Jambi, emak-emak di Kota Jambi diamankan warga. Baru-baru ini viral di media sosial seorang emak-emak di Kota Jambi ketahuan nyopet. Saat itu emak-emak melancarkan aksi nyopet di acara jalan santai di kawasan perkantoran Gubernur Jambi. Dalam video terlihat emak-emak yang menggunakan hoodie berwarna coklat tengah melancarkan aksinya dengan memasukkan tangan sebelah kanannya ke dalam tas pengunjung lainnya. Setelah berhasil memasukkan tangannya ke dalam tas tersebut, terlihat emak-emak itu berhasil mengeluarkan tangannya dengan menggenggam sesuatu. Setelah itu, emak-emak itu pun berjalan dan diikuti oleh si perekam yang menggunakan pakaian berwarna merah. Ternyata si perekam itu pun telah mengikuti emak-emak itu kurang lebih selama 2 jam. Lantas emak-emak yang nyopet itu pun berhasil diamankan oleh si perekam tersebut dan warga lainnya. Anak muda tadi HP-nya hilang juga. Ada si Pro yang hilang. Masih hilang, beda. 2 jam saya bang ngintai, mama saya yang ngintai. Nah, ini abang saya juga ngintai sudah. Itu lari, gak tahu. BP-nya ada di aku, biarlah kau minta maaf.